saya kata, ayah, insyaAllah ayah sehat. Keajaiban boleh berlaku, insyaAllah ayah sehat. Kemudian tuan-puan dimati Allah sekalian, ayah saya pernah kata, bila saya sebut, insyaAllah Allah akan sembuhkan ayah, insyaAllah Allah akan makbulkan doa kita. Masa tu ayah tegur saya. Ayah kata, Asma, Allah memang makbulkan doa ayah. Allah makbulkan doa Asma. Allah makbulkan doa mak. Allah makbulkan doa kita semua. Asma, jangan cakap Allah tak bagi ayah sehat, Allah tak makbulkan doa kita. Saya kata, kenapa ayah? Kita minta dengan Allah ayah sehat, tapi Allah beri Allah semakin, ayah semakin sakit. Subhanallah, arwah ayah saya dikenali di Terengganu. Para alim ulama mengenali beliau. Tok-tok guru datang turun ziarah. Alim ulama turun ziarah, mendoakan. Banyak masjid di Terengganu mendoakan untuk arwah ayah saya. Lepas tu bila saya kata, bila ayah saya kata, Asma, semua minta ayah sembuh, tapi Allah uji kita semua. Allah uji ayah. Ayah bukan semakin sembuh, tapi ayah semakin sakit. Daripada kanser ini, pergi kepada kanser ini, sampai ke kanser ini. Tapi Asma, inilah caranya Allah makbulkan doa kita semua. Allah bukan makbulkan dengan kita minta, tapi Allah makbulkan dengan cara Allah. Bukan dengan kehendak kita, tapi Allah makbulkan dengan kehendak Allah. Kemudian arwah ayah saya baca ayat, wa'asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita tak suka, apa yang kita benci, apa yang kita tak suka ini, ia baik bagi kita. Asma, Asma tak suka ayah sakit kan? Ya ayah. Asma suka ayah sembuh kan? Ya. Tapi baca ayat seterusnya, ayah kata, wa'asa anta khibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak itu buruk bagi kamu. Asma, boleh jadi apa yang Asma suka, ayah sembuh, ayah sehat. Apa yang semua orang suka, apa ayah sendiri pun nak ayah sehat. Tapi ia buruk bagi kita, Asma. Mungkin ada keburukannya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila ayah saya sebut macam tu, saya kata, ya ayah, betul kan, bila kita ada iman, seburuk apa pun keadaan kita, bila kita ada iman, seteruk apa pun keadaan kita, kita masih lagi merasakan nikmat, kita masih merasakan indah, kita boleh bahagia. Sebab itu, subhanallah, kami menyaksikan bagaimana Allah menguji arwah ayah dengan sakit yang sangat berat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Namun dia tetap teguh mendirikan solat, tidak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal, tuan-puan sekalian. Bahkan, bayangkan tuan-puan sekalian, arwah ayah saya meninggal bulan Ramadhan, hari Jumaat. Bulan Ramadhan, 10 Ramadhan, Jumaat malam. Allah pilih waktu yang sangat indah. Dan bayangkan arwah ayah saya dalam keadaan sukar begitu, masih lagi nak puasa. Masih lagi nak puasa dan hari-harinya melakukan sedekah. Dan subhanallah, pesanan dia, sebab arwah ayah saya meninggal, ada rakaman suara. Bagaimana ayah saya buat persiapan, ada rakaman suara yang dirakam oleh arwah adik saya, oleh adik saya. Subhanallah, persiapan yang sangat rapi. Dan antara pesanan yang ayah saya tinggalkan ialah, semua hutang-hutangnya dihalalkan. Dan kami tidak tahu hutang apa yang arwah ayah kami halalkan. Tak tahu hutang apa. Tapi selepas kematian arwah ayah, ramai sangat yang datang mengakui berhutang dengan ayah. Bukan sedikit. Kalau dikumpulkan 10,000, bukan sedikit. Yang ni kata berhutang, tinggal lagi mak dan adik-adik duduk jawab, ayah dah halalkan. Tak lama datang lagi yang mengaku berhutang dengan ayah. Ayah dah halalkan. Semua dihalalkan. Sebab itu pesan arwah ayah. Halalkan semua hutang-hutang orang terhadap ayah. Melalui satu video dia. Satu video suara. Arwah ayah memang dikenali dengan orang yang sangat pemurah. Sangat banyak menderma dan sedekah. Dan dia bukan tak nak halalkan hutang-hutang. Tetapi ada hutang-hutang orang terlalu banyak. Ada yang sampai belas ribu. Ada yang banyak. Tuan-tuan sekalian. Selepas meninggal baru tahu, rupanya ramai sangat orang-orang yang meminta tolong dengan ayah, tetapi dengan ayah hutang, tapi ayah sebenarnya niat nak halalkan. Dan banyak rumah kami ni di kampung, di Terengganu, Kapur Batu 6 ni, tempat orang mari meminta sedekah. Dan ibu ayah kami memang tak tolak orang minta. Rumah besar sebab orang berniaga, tapi memang kami dibesarkan dengan selalu pengemis datang, selalu orang susah mari bagi salam dan takkan balik tangan kosong. Mesti sedekah, mesti sedekah, mesti bagi. Saya tahu itu amalan besar arwah ayah yang suka melakukan sedekah. Saya kata, ya Allah, Allahu Akbar. Walaupun ayah telah meninggal, tetapi ayah bebaskan hutang orang yang meminta tolong dan sebagainya. Itu satu sedekah yang sangat hebat. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahkan selepas 2 tahun, bayangkan lepas 2 tahun, ada lagi yang datang mengaku hutang. Kemudian terus mak kata halal, sebab semuanya dihalalkan oleh arwah ayah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, keadaan arwah ayah pergi dan keadaan arwah ayah
bercakap beberapa patah perkataan dengan ibu, dengan mak, masa tu mak dengan ayah ada, dan arwah ayah sempat bergurau sedikit. Boleh sempat bercakap dengan mak dalam keadaan nada yang bergurau, dengan nada yang bergurau. Bukan, ayah saya memang suka bergurau. Ayah saya sebut perkataan yang membuatkan mak saya tersenyum dan ayah saya pun tersenyum. Masa tu berdua, mak ayahnya berdua. Sebab mak kata tak sangka ayah nak pergi dalam keadaan begitu sebab ayah boleh bercakap. Ayah cakap sikit, kemudian ayah macam senyum dan buat mak tersenyum. Ayah bergurau dan buat mak tersenyum. Lepas tu ayah pun senyum. Kemudian ayah ucap syahadah, ayah sebut nama Allah. Kemudian ayah pergi. Subhanallah, Ramadan tak apa sikit. Pada Jumaat malam, sempat lagi melakukan kebaikan menggembirakan hati si isteri. Dan ayah pergi di hadapan mata ibu saya. Masya Allah.